Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اما بعد Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu kita telah selesai membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sah bagi seseorang untuk melakukan qasar di dalam solatnya atau memendekkan solatnya yang 4 rakaat. Di mana syarat yang terakhir yang kita lalu adalah hendaklah orang yang melakukan qasar itu ia tidak menjadi makmum kepada orang yang menjadi orang yang melakukan solat dengan sempurna, ataupun ia tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang tidak diketahui keadaannya. Sama ada orang itu sembahyang sempurna ataupun sembahyang dengan sembahyang qasar. Ataupun begitu juga dengan orang yang menggantungkan niatnya dengan solatnya si imam. Maknanya kalau andai kata dia melakukan solat qasar dan dia menjadi makmum kepada orang yang dia gantungkan solatnya itu dengan berniat, kalau andai kata orang ini qasar maka aku ikut qasar. Kalau orang ni apa namanya, kalau orang ni sempurna maka aku ikut sempurna, maka tidak sah. Pasal apabila membicarakan berkenaan dengan qasar ataupun dengan niat, niat itu mestilah dijazamkan. Jazam tu maknanya dia mestikan. Dia confirm, dia confident, dia yakin apa yang dia niatkan tersebut. Jadi inilah berkenaan dengan melakukan sembahyang qasar. Maka pengarang menyambung dengan membicarakan tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul jum'ati sitta. Pasal pada menyatakan syarat-syarat sah melakukan sembahyang Jumaat itu ada 6. Jadi sekarang pengarang dah masuki atau berpindah kepada tajuk yang baru adalah berkenaan dengan sembahyang Jumaat, di mana pengarang memulakan dengan syarat sahnya sembahyang Jumaat. Baik, dalam syarat sah Jumaat ini atau syarat-syarat berkaitan dengan Jumaat ini, ia terbahagi kepada 2. Pertama, syarat sah Jumaat, dan yang kedua, syarat wajib Jumaat. Apa perbezaannya adalah syarat wajib Jumaat itu adalah apabila orang itu ada syarat-syarat ini, maka ia termasuk kategori orang yang dah wajib untuk sembahyang Jumaat. Kalau satu tak ada, maka dia tidak wajib untuk melakukan sembahyang Jumaat. Adapun syarat sah Jumaat adalah orang yang telah diwajibkan melakukan sembahyang Jumaat, kemudian untuk memastikan bahawa sembahyang Jumaat dia sah, maka dia mesti ada syarat-syarat dia. Jadi pengarang tidak menyebutkan tentang syarat-syarat wajib Jumaat. Di mana syarat-syarat wajib Jumaat itu dia ada 7. Pertama, al-islamu. Hendaklah orang yang sembahyang Jumaat itu beragama Islam. Yang kedua, al-bulugh. Dia orang yang telah baligh. Yang ketiga adalah orang al-aqlu, orang yang berakal. Yang keempat adalah al-hurriyah. Orang itu orang yang merdeka. Yang kelima adalah az-zukura. Orang itu adalah orang lelaki. Yang keenam
As-siha, orang itu adalah orang yang sihat. Dan yang ketujuh, al-iqamah, orang itu adalah penduduk tetap dalam tempat tersebut. Jadi kalau ini tujuh syarat dia ada, maka dia itu termasuk orang yang wajib sembahyang Jumaat. Kalau tidak ada, umpamanya dia itu bukan orang lelaki, ataupun umpamanya dia itu bukan orang yang penduduk tetap, ataupun orang itu bukan orang yang sihat. Sihat ni maknanya kalau dia datang sembahyang Jumaat ni, ia boleh terganggu. Terganggu sama ada jemaah terganggu dengan kehadiran dia, ataupun dia mempunyai kepayahan dalam mendatangi sembahyang Jumaat. Umpamanya contoh kalau orang tu kena cirit birit. Orang yang kena cirit birit, baik bocor tak boleh stop, maka orang ni kalau datang sembahyang Jumaat, jadi masalah. Dia kena pakai pampers. Kalau tak payah datang Jumaat, dia tak payah pakai pampers. Maka untuk orang ni, ada excuse. Dan juga penyakit-penyakit yang lebih kurang seperti itulah. Subhanallah. Jadi kalau anda kata umpamanya tadi dia cirit birit, diarrhea dan sebagainya, kalau dia datang sembahyang Jumaat, bermakna dia akan menyusahkan dirinya, memberatkan dirinya, dan juga jemaah yang berada sekeliling juga akan merasa susah. Dan dia akan tolong untuk membersihkan najis kalau anda kata dia terbocor tengah sembahyang Jumaat. Dan seterusnya. Jadi kalau ni tujuh syarat ada, maka dia termasuk orang yang wajib untuk melakukan sembahyang Jumaat. Baik. Dan juga orang yang hanya dikira sebagai 40 orang tu, orang yang ada syarat tujuh ni. Jadi kalau 40 orang tu ada, tapi ada yang bukan lelaki, perempuan contoh. Ada yang bukan orang yang penduduk tetap, maka tak dikira sebagai 40 orang yang sah untuk didirikan sembahyang Jumaat. Baik, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh pengarang di sini. Syurutu sihhatil Jum'ah sita. Syarat-syarat sahnya sembahyang Jumaat itu ada 6. Pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah semuanya itu dilakukan pada di dalam waktu zuhur. Apa yang dimasukkan dengan semuanya? Dua khutbah dan sembahyang Jumaat dia. Jadi sembahyang Jumaat itu atau khutbah Jumaat itu hanya saat apabila sudah masuk zawal ataupun dah masuk waktu zuhur. Sama ada dia nak sembahyang tu ketika dia nak berkhutbah tu ada azan ke tak ada azan ke, tak soal. Yang penting ia mula khutbah tu di dalam waktu zuhur. Baik. Bila mengatakan berkenaan dengan waktu zuhur, maknanya rukun-rukun Jumaat, rukun-rukun khutbah Jumaat itu mesti ada pada waktu zuhur. Apa rukun khutbah tu kita akan lalu nanti bab tu. Jadi rukun-rukun khutbah tu dia mesti sebut, dia mesti baca setelah masuk waktu zuhur. Adapun selain daripada rukun-rukun Jumaat, dia nak baca rukun-rukun khutbah, dia nak baca sebelum masuk waktu Jumaat, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi yang rukun khutbah tu mesti baca dalam sembahyang, dalam khutbah Jumaat tu dalam waktu zuhur. Rukun khutbah tu umpamanya nanti kita akan lalu juga membaca hamdalah, ujian kepada Allah. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berpesan kepada takwa. Yang keempat, membaca ayat yang sempurna yang dapat difahami pada salah satu daripada dua khutbah. Yang kelima adalah mendoakan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat pada khutbah yang kedua. Jadi ini rukun khutbah, ini mesti ada setelah masuk waktu zuhur. Jadi andai kata kalau dia syak, dia tak pastilah, ini sekarang ni tak ada jam, tak ada kalender, tak ada apa-apa pun. Dia tak pasti ni sekarang ni dah masuk waktu zuhur ke belum. Dan kemudian pula waktu zuhur hari tu mendung. Dia tak pasti, maka dia tak boleh buat dulu. Sampailah dia pastikan bahawasanya sembahyang waktu zuhur dah masuk, baru dia boleh start khutbah. Subhanallah. Baik. Jadi bila mana kita faham berkenaan dengan waktu Jumaat, iaitu waktu zuhur pada hari Jumaat, maknanya kalau andai kata dia tak buat sembahyang Jumaat tu pada awal waktu, kerana umpamanya contoh hari tu terlalu panas ataupun ada puting beliung dan sebagainya, pihak negara umumkan sembahyang Jumaat kita buat pukul 3:30 umpamanya, sembahyang Jumaat kita buat pukul 4, kalau contoh sekarang ni asal lambat kan 4:40 lagi. Jadi sembahyang Jumaat kita tangguhkan, khutbah Jumaat kita mula pukul 4 ataupun pukul 3:30, maka hukumnya sah. As long as masih dalam waktu sembahyang Jumaat, waktu-waktu zuhur, maka hukumnya adalah sah. Baik, ini adalah syarat pertama melakukan sembahyang Jumaat mengikut mazhab Syafi'i.
mengikut mazhab Syafi'i sahaja. Baik. Kemudian sambung di sini, wa an tuqama fi khittatil balad. Dan hendaklah sembahyang Jumaat itu diadakan pada pertengahan negeri, di tengah negeri ataupun di ibu kota negeri. Baik. Ini maknanya apa? Kerana sembahyang Jumaat tu dia punya maslahat dia ataupun hikmah dia adalah untuk mengumpulkan manusia sama-sama untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Kalau orang tu tergolong di kalangan orang yang mohon maaf yang tak datang belajar agama contoh. Dia tak belajar lagi, dia tak belajar, dia tak nak belajar langsung, maka setidaknya bila dia datang sembahyang Jumaat itu dia dapat juga dengar pesanan. Pesanan takwa, ingatkan dia pasal akhirat, ingatkan dia ni sekarang dah masuk bulan Rejab, ni tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan, ingatkan dia balasan neraka, ingatkan dia balasan syurga dan seumpamanya. Jadi tujuannya seperti itu. Tetapi kalau di satu tempat tu tak boleh nak dia nak boleh tak dia kumpulkan semua penduduk pada kota itu, maka tidak mengapa untuk dia ada berbagai masjid, berbilang masjid. Contohlah umpamanya kalau contohlah dekat daerah sini cuma ada Masjid Abdul Razak saja. Orang Yunus, orang Paya Lebar, orang Kemangan kena datang Masjid Abdul Razak. Tak muat. Definitely tak muat sampai kerut. Jadi kita di sini pun ada macam-macam masjid yang dekat-dekat. Masjid Wak Tanjung ada, Masjid Darul Aman ada, Alim Siddiq ada, Maidin ada. Semuanya berdekatan. Masjid Akaf, Kampung Melayu pun dekat. Umpamanya lah. Supaya apa? Jadi kita ramai-ramai dapat mendatangi sembahyang Jumaat dengan sempurna. Subhanallah. Jadi ini dinamakan sebagai syarat yang kedua. Hendaklah ia didirikan di pertengahan kota. Pembawalan besar. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada esok hari membahaskan lagi berkenaan dengan syarat-syarat sah sembahyang Jumaat. Untuk suara asli dan tasbih kafaratul majlis.